Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, setelah ditutup selama pemberlakuan PSBB, alun-alun Sumedang, Jawa Barat kini mulai kembali dibuka dan ramai dikunjungi warga. Namun sayangnya banyak pengunjung alun-alun yang mengabaikan protokol kesehatan. Alun-alun Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat mulai diramaikan oleh warga setelah dibuka kembali seiring diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Ratusan warga tampak memenuhi sejumlah titik di area alun-alun Kabupaten Sumedang, meski telah dipasang berbagai papan himbauan maupun spanduk protokol kesehatan. Namun masih banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan berkerumun. Tapi kita dibatasi tetap jam operasionalnya. Pertama pagi-pagi jam 6 sampai jam 9 pagi, sore jam 3 sampai jam 6 sore. Kemudian ada protokol kesehatan yang ketat. Di sana yang masuk harus pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, jaga jarak. Pemerintah Kabupaten Sumedang membatasi waktu operasional alun-alun, yakni hanya 6 jam setiap harinya. Sesi pertama mulai pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi, dan sesi kedua pukul 15 hingga pukul 18 petang. Senang aja sih, terus juga sering ke sini. Biasanya kalau misalnya tiap malam juga ke sini sih kadang-kadang. Tapi kan masih musim kayak gini ya, jadi ini juga belum tentu dibuka seterusnya, ada jam-jam tertentu buat ditutup lagi. Sejumlah warga mengaku senang dengan kembali dibukanya alun-alun Sumedang. Meski ada rasa takut, namun warga tetap ingin memanfaatkan area publik tersebut untuk berolahraga. Ya lebih ini sih tertib juga sih di sini, jadi sama-sama apa ya, menjaga gitu, menjaga, jadi kayak sampah jangan buang sama sembarangan, terus sama-sama menjaga aja sih di lingkungan kita alun-alun. Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap dengan dibukanya alun-alun Sumedang, warga tidak bereuforia berlebihan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Diki Guntara, Bandung TV.